Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Salam jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya berada di perbatasan antara Trenggalek dan Ponorogo. Jadi di tugu perbatasan Trenggalek yang ada tugu era Bupati Sutran. Jadi pembangunannya pada tahun 1970 sampai saat ini sudah 40 tahun lebih. Jadi tugu yang hampir mirip dengan yang ada di pusat kota di Trenggalek, di Simpang 3 dekat SMA Negeri Trenggalek. Jadi kalau yang di kota dibangun pada tahun 1969, di yang di sini ini pada tahun 1970 pemirsa. Jadi sudah 40 tahun lebih pembangunan dari tugu perbatasan di sini. Kalau di dalam tulisannya ini untuk memperingati tahapan pembangunan 5 tahun yang ada di Indonesia di Trenggalek ini. Jadi pada tahun 70. Dan di perbatasan Ponorogo Trenggalek ini ada ditambah lagi tulisan Trenggalek yang ada tamannya di depannya ini. Jadi ini kalau malam, pada malam hari, ini yang lampu dari solar cellnya yang di atas ini sudah tidak bisa nyala, jadi alias rusak pemirsa. Jadi ini alangkah baiknya kalau di Trenggalek ini di perbatasan sebagai pintu gerbang masuk di kota Trenggalek. Nyun sewu Pak Bupati, mohon izin untuk memberikan masukan kepada Mas Ipin Bupati Trenggalek. Jadi di perbatasan Trenggalek Ponorogo ini alangkah baiknya untuk lampu yang di atasnya tulisan Trenggalek ini bisa nyala kembali dan menjadi terang untuk di perbatasan sini. Dan alangkah lebih baik lagi kalau di sini ada tambahan monumen ikon seperti apalah itu, gajah putih atau apa. Jadi biar di sini ini juga sebagai rest area bagi pelaku perjalanan yang melintas di sini. Oke, kita lihat aja pemirsa. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa tugu ini dibangun untuk memperingati pelita tahap ke-1 tahun ke-2 pada tanggal 17 Agustus 1970. Jadi sudah 40 tahun lebih. Perbatasan ini yang ada tugu Brawijaya di sini. Ini tepatnya di kilometer 18 pemirsa dari Trenggalek. Dan di sebelum ini dari arah Trenggalek ini di kilometer 17 sekarang sudah ada bendungan tugu. Yang ke sana ini bendungan tugu yang ada di Trenggalek di kilometer 17.
Jadi ketika dari arah Ponorogo, sebelum sampai di Bendungan Tugu, ini para pengguna jalan yang melintas di sini akan melewati Tugu perbatasan di Trenggalek ini yang ada tulisan Trenggalek. Ini mungkin kalau ditingkatkan atau diperbaiki pencahayaannya juga akan memberikan kesan yang bagus bagi para pengguna jalan yang melintas di tempat ini. Jadi kalau malam juga akan lebih terang lagi. Tulisan Trenggaleknya ini juga kelihatan indah. Jadi saya lanjutkan untuk video saya atau apa ya, ulasan narasi saya yang di video ini yang berlokasi di perbatasan Trenggalek Ponorogo. Jadi tadi saya sampaikan untuk memberikan masukan kepada yang terhormat Mas Ipin Bupati Trenggalek. Jadi saya sebagai rakyat bawah ini Mas Ipin, saat keluyuran sampai di perbatasan Trenggalek Ponorogo ini,
memberikan koreksi atau masukan yang positif untuk panjenengan. Jadi lampu yang berada di perbatasan ini di atas tulisan Trenggalek di sini, ini kan lampunya dari solar cell. Jadi saat ini sudah beberapa bulan terakhir, hampir 1 tahun kalau nggak salah, ini lampunya tidak nyala alias padam. Jadi alangkah lebih baik diperbaiki untuk pencahayaan lampu pada lokasi di sini. Jadi ketika malam hari tulisan Trenggalek ini juga terlihat indah. Apabila ada pelaku perjalanan yang melintas di sini, dan lebih baik lagi ada tambahan di sini. Ini tugu lama ini. Monumen batas antara Ponorogo Trenggalek. Ada tulisan itu. Jadi yang ke arah kanan itu, ke arah timur itu ada tulisan Trenggalek. Ke kiri arah panah, ini ke arah barat itu ke Ponorogo. Jadi mungkin kalau ada penambahan dari pembangunan yang di perbatasan sini, kalau ditambah lagi ikonnya untuk Trenggalek, ya ini sekedar masukan lagi. Mungkin atau ada ikon baru, sebenarnya lama ya, untuk hewan gajah putih itu di Trenggalek ini. Bagi warga masyarakat Trenggalek sudah tidak asing lagi. Jadi ketika ada monumen gajah putih yang berada di gerbang masuk kota Trenggalek yang di dari arah barat sini, ini merupakan jalan nasional, mungkin akan lebih bagus lagi. Di kesan untuk masuk kota Trenggalek ini akan kesannya akan bagus lah bagi orang-orang yang melintas di sini. Kalau yang di depan ini, yang di wilayah Ponorogo ini, sudah ada ikon dari Ponorogo, Reog Ponorogo. Jadi yang di Trenggalek ini belum ada sama sekali selain tulisan Trenggalek. Dan ini pun lampunya juga rusak saat ini. Jadi tidak nyala kalau malam, gelap gulita di sini. Seumpama di sini ada ikon
selain tulisan Trenggalek, ada patung atau apa itu, ya patung lah, patung Gajah Putih di sini akan menambah keindahan ketika masuk kota Trenggalek. Ada sesuatu yang mengesankan bagi para pengguna jalan yang melintas, dan lagi lampunya ini bisa nyala lagi. Demikian saja pemirsa dan teman-teman semua, nyuwun sewu Mas Ipin, Bupati Trenggalek. Ini sekedar masukan aja dari warga Trenggalek yang menginginkan untuk indahnya kota Trenggalek tercinta. Demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.